Toyota Corolla itu sendiri ada dua varian, ada yang 1300 cc dan 1500 cc. Untuk yang 1500 cc itu sudah dilengkapi dengan audio touchscreen DPD, ya. Sudah dengan kamera parkir juga, ya. Yang pasti sudah dengan bisa pakai flash disk atau USB, Pak. Eksterior sendiri yang pasti untuk peleknya, Pak, untuk peleknya itu menggunakan tipe atau model lain yang lebih kelihatan sporty, ya. Untuk grill depan, lampu depan juga udah berubah, Pak. Untuk lampu belakang ada tambahan variasinya juga, ya. Mesin kita udah beda, Pak. Sekarang sudah menggunakan tipe mesin dual PVTi. Dual, ya. Dual PVTi, apa manfaatnya? Itu dia bisa lebih irit 15% dibanding tipe yang lama, dan lebih irit kan pasti, Pak. Tenaga lebih besar dan lebih irit. Ya, yang pasti ini yang untuk contohnya ini Avanza Veloz atau Grand New Veloz yang 1300 cc. Dia audionya udah bisa Bluetooth, USB flash disk, CD MP3 juga bisa. Yeah. Dan lalu untuk airbag kiri kanan sudah ada, sudah ada, ya? Sudah terdapat. Yeah. Mungkin dari segi speedometer kita udah lengkapi dengan RPM, speed kecepatan, yeah. Dan untuk indikator bahan bakarnya udah digital, Pak. Udah digital. Spionnya udah elektrik. Untuk security system itu sendiri kita udah immobilizer, Pak. Udah immobilizer. Maksudnya apa tuh, Pak? Jadi kalau immobilizer ini terdapat semacam chip, ada chipnya. Jadi itu nggak bisa pakai kunci duplikat, Pak. Nggak bisa pakai kunci duplikat, tapi emang harus pakai yang ini, harus pakai yang aslinya atau original gitu, asli, Pak. Okay. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Okay. Untuk penyimpanan cup holder itu sendiri, Pak. Ya. Cup holder itu sendiri untuk Toyota lebih bisa menyimpan banyak seperti air minum, air mineral. Di setiap pintunya kita bisa menyimpan kurang lebih 3-5, Pak. Yang double PVT ini, Pak, ya? Yang dual. Oh, dual, ya.